dan baru saja kami mendengarkan bahwa saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bagi saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji, demi Tuhan saya berjanji, bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi saudara yang beragama Kristen. Semoga Tuhan menolong saya. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji. Berita acara sumpah janji pimpinan MPR.
Ketua Mahkamah Agung dan Rahayuan dipersilakan kembali ke tempat semula. Persiapan pelaksanaan tahun sidang dan memori jabatan. Pimpinan sementara MPR dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengerahan tali sidang dan memori jabatan pimpinan MPR periode 2009-2014 dari pimpinan sementara MPR kepada pimpinan MPR periode 2014-2019 dilanjutkan penandatanganan berita acara. Pimpinan MPR dipersilakan menempati kursi pimpinan dan pimpinan sementara MPR dipersilakan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Thank you.
kita baru saja mengikuti proses pembacaan sumpah jabatan dan janji pimpinan MPR yang baru untuk periode 2014-2019. Zulkifli Hasan didampingi wakilnya Emang Idaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, dan juga Usman Sabta. Pembacaan sumpah jabatan ini dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, di ruang rapat paripurna sidang MPR. Mekanisme voting yang diambil dalam penentuan pimpinan MPR masa bakti 2014-2019 dengan suara yang dimenangkan oleh koalisi Merah Putih dengan jumlah suara 347 dan koalisi Indonesia Hebat memperoleh 330 suara. Abstain 1 suara sehingga secara keseluruhan ada sekitar 678 yang memberikan suara.